banget bro lo. Aduh Anda Muhammad. Yang dievakuasi ke salah satu tempat yang memang cukup aman. Langkah selanjutnya dari Pemkab apa? Langkah selanjutnya yang pertama itu tadi mengevakuasi masyarakat karena ini masa pandemi juga kan tidak boleh berkerumun dalam satu aula gitu ya. Jadi kita juga sedang siapkan tempat yang memang cukup untuk mereka beristirahat. Lalu setelah itu tim BPBD, Tagana, dan beberapa tim terkait bencana untuk mulai mengevakuasi yang lain-lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.